Oke, selamat pagi. Tadi kita lihat si Injo ya, mobil si Injo. Ada insiden sedikit mobilnya. Ya, mobil si Injo. Ada insiden sedikit mobilnya. Kena apa? Trotoar ya, pembatas jalan. Ada tiang, kena tiang di tengah-tengah ada tiang. Tiang di jembatan. Karena malam kena kelihatan. Kondisinya ya seperti tadi ya, jadi peleknya rusak, terus lower arm juga rusak, terotnya patah gitu ya, dan sedikit luka di body. Seperti itu, kuat ya mobilnya, bagus. Cuman tadi tidak mengembang itunya si apa airbagnya ya, apa karena dia tidak terlalu keras gitu, tidak frontal ya, atau menabraknya pinggir sih, bukan tengah memang. Tapi kebiasaan sih yang udah-udah itu si airbag itu bekerja ya saat terkena insiden. Ada beberapa 406 yang tahunnya sama itu aktif airbagnya seperti itu ya, karena dia udah safety-nya udah bagus, sudah ada airbag, sudah ada ABS ya. Ya itu aja, tadi udah kita lihat ininya, kondisi mobilnya. Kita udah mau nyampe tempat kerja ya. Ya itu lagi dibuka ya, di tempatnya Om Sony karburator. Karena kondisinya malam, jadi seperti itu. Yang diganti ya itu cok cross membernya, fender juga, baret fendernya nanti kita dia ganti. Injo ya katanya insiden kena trotoar, ininya patah, si terotnya patah, ininya melesap, terus cross membernya melengkung ya. Oh ini penggantinya, ini copotan yang aslinya sudah melengkung ini. Fender juga rusak ya, seperti itu. Ini lagi diperbaiki, lagi diganti-gantiin komponennya si Injo. Nah yang ini yang rusaknya di sini melengkung. Ini juga bengkok nih, melesek, jadi harus ganti. Kalau nggak diganti ya nggak bisa. Ini udah keluar kan karetnya, seperti itu. Oke, sedikit informasi aja ya, cara ganti kabel busi itu nanti kita kasih tahu caranya dan kenapa diganti. Gejalanya biasanya kalau digas digentak itu berbet, bisa juga pincang ya. Kalau udah parah dia pincang karena mungkin tidak, salah satu tidak berfungsi dengan baik ya. Caranya seperti ini ya. Coil kan pasang seperti ini kabel coilnya, konektornya 4, ini ada kabelnya 4 biji ya buat ke busi. Ada tulisannya tidak ada ya, enggak ada. Jadi biasanya tandanya firing on, ini 1, 2, 3, 4, lebih gampang itu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, seperti itu firing order. Satunya di sini biar gampang ya. Ini juga kiriman buat ke Bali ya. Nanti kita bungkus, biasanya kita coba dulu sebelum dibungkus biar lebih enak ya untuk ininya ya. Ready. Cukup. Ya selain kita kirim starter
ke Denpasar, kita juga kirim Astroda ke Kalimantan Timur ya. Mungkin ada yang mau pesan lagi silahkan ya, itu diantaranya yang kita posting. Mungkin itu aja untuk video ini, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa besok hari. Mana? Mana?